محمد رسول الحمد لله حمدا يكون وصلة إلى طاعته وعفوه وسببا إلى رضوانه وطريقا إلى جنته. تعالى بركاته. Biasa oleh makna kita ada baca khutbah. Pada malam ini datang kita juga saja oleh baca khutbah. Dan tajuk khutbah yang saya baca nanti iaitu tajuk Islah dan Integriti. Ia membawa makna perubahan ke arah kebaikan. Walaupun perubahan boleh dilihat daripada pelbagai sudut, seperti perubahan dari satu tempat ke Islah diri dan seluruh semua Islah diri dan integriti ini adalah sebut pada sifat yang baik, keikhlasan, keimanan yang kuat dan akhlak yang mulia semua dah. Ya tu lah, nak baca malam ni untuk menyeru semua ada silap salah apa tu, boleh kita mengubah. Amin. Kasami'un qaribun mujibud da'wah. Amin. Radiyal hajat. Amin. Seperti biasa, malam ni malam Jumaat. Di rumah insya Allah ke buat program belajar baca tebuh. Malam ni menu yang kedua ialah saudara budu kita untuk menempat. Dan juga kita akan terus menerus program belajar baca tebuh supaya kita semua ni akan jadi seorang yang dapat boleh baca tebuh. Amin. Mutma'innatan rahiyah. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairur. Lalu tu kita menyeru dan mengajak kepada kawan-kawan kita yang mana suka dan untuk nak belajar baca tebuh dan juga nak mari tengok kegiatan-kegiatan semacam malam ni. Kami di sini sila daripada rumah insya setiap malam Jumaat. Insya Allah. Jadi program ini berasal marinya setelah mana keluarga kita insya Allah itu mengkapung. Mengkapung baru tengok kenyataan dah ini dalam kalanya kita tak pernah rasa masalah tebok. Kalau kita mengaku tebok hak arwah kuluhu dia tak rasa. Sedangkan kita tu mengkapung kita lalu besok mau. Dah, lepas tu berdasar mana tu kita mari mula cuba fikir untuk buat praktik dalam sama-sama anak kita dulu. Supaya nak boleh tu. Dan juga setelah ni bukan kita ada sini. Kita akan pergi turun kapung, turun kelek, rumah tangga sendiri tu kita nak ganti pada orang-orang yang tua lah ni. Kalau kita tengok dari sini, orang baca tu pun orang tua. Orang umur 70, 80, 90 ke atas dah. Maka orang muda ni kita walaupun degak masalah di hari ni pun. Dan kita kena boleh juga masalah ni hak asal. Kita kena buat. Ha, tu lah. Lebih lagi kita nak adik menantu ni lebih hari ni dah. Orang nak adik menantu orang ni, dia kena kira juga masalah hak tebah, hak arwah gapur ni. Dia mau tengok dari situ. Dah. Ha, tu mau tak sah tu untuk nak hidup jadi menantu dia tu. Baik. Dah. Terima kasih. Amin. Saya pernah ingat salah satu hadis yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahawa tiga perkara yang manusia setelah dia mati amanah tidak dicicat tangan. Pertamanya anak yang soleh, yang duanya sedekah jariah, yang ketiganya ilmu yang manfaat. Jadi yang kita sentiasa dekat kecil semua di semua bersorak ataupun dek buah dan ngomong-ngomong biasa, seharusnya tiga kali ini kita nak melawat. Malam ini bukan malam pertama saya baca arwah, tapi yang pertama bagi saya bawa baca arwah. Setelah mana bapak saya mati tak ada bawa arwah. Tapi yang dan saya rasa arwah adalah satu kagor kita mengerti anak yang soleh adalah satu jadi satu kagor anak yang soleh. Kenapa? Karena kita baca arwah hadiah kepada orang yang telah meninggal, amanat mandai kata dari ibu bapa kita, walaupun ibu bapa yang ada ataupun boleh dan lain kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Ahad. Allahu Samad. Lam yalid wa lam yulad. Pada arwah tu kita ada jamu. Jamu di sini kita derma kok kita sini. Untuk nak jamu makan bersama. Untuk nak apa ni? Boleh irak buat bersama. Lepas tu siapa-siapa yang ingin nak bantu yaitu tabarruk untuk kegiatan pada malam Jumaat di sini boleh. La ilaha illallah. 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 La ilaha illallah.
Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah.